Yo, halo, what's up guys, what's up everybody. Balik lagi bareng gua nih guys ya, CHG Gaming. By the way, ya ini gua agak berisik sih ya, pasti kedengeran karena gua lagi di kampung. Dan ini kampung gua kebetulan di samping jalan raya banget guys, jadi kedengeran motor pastinya guys. Motor mobil lewat tuh pasti kedengeran. Tapi itu bukan jadi penghalang bagi kita ya. Di sini gua bakal lawan Roger guys. Ini meta baru kayaknya, Roger masuk XP lane sekarang guys. Sudah gak hyper lagi guys. Kita ambil level 2 dulu cepat-cepat ya. Kita buru-buru ambil level 2 biar kita menang war sama Roger di awal guys. Jangan nunggu-nunggu guys ya. Kalau bisa kalian lebih cepat lebih baik guys. Di sini berhubung Roger bawa narik minion kita tunggu di semak-semak di sini boleh guys. Di sini boleh ya. Kita pantau Roger bakal ke sini seperti yang ntar lagi guys. Kita pantau saja dulu, lihat-lihat sejenak. Oke, dia ke sini. Ya, tepat sekali dia ke sini guys ya. Langsung kita splashkan saja, execute. Udah dapat kill segitu aja guys. Apa itu Rogernya ngapain ya? Di sini gua masih ada beberapa orang bertanya ya, kenapa gua nggak lama nggak konten ya, gimana? Karena kesibukan di Bali, biasalah ya, biasa-biasa. Mohon dimaklumi guys ya. Ya guys ya. Di sini item awalan gua biasa bikin Clock of Destiny dulu guys. Dan berhubung di sini musuh dominan physical guys ya, kita bakal bikin physical defense di item ketiga guys. Di sini kita bakal jibaku saja. Aduh, tapi kalau udah ketinggalan gitu nggak bisa guys, kita mundur dulu. Kita nggak ada modal skill buat war di sini guys ya. Kita tunggu di sini, skill 1 kita ready baru kita masuk guys. Oke, ntar lagi kita level 4. Ulti sudah ready, kita tunggu saja, ntar lagi kita bakal jibaku guys ya. Kita pantau Roger. Wah, ada link di sini guys, tapi linknya berbahaya seperti yang di sana. Gua udah ketahuan di sini guys ya. Kita santai dulu ya. Sabar, tunggu momen dulu, loncati saja kalau sudah ada kesempatan, kita tusuk saja, sedot, splashkan saja. Sudah dapat, tapi sayangnya gua mati sekarang sama Link guys. Apakah kita bisa bertahan? Kita pantau dulu, ambil darah putih dulu guys ya. Ambil darah putih, tusuk, langsung mundur dulu. Ternyata kita masih selamat, ternyata tidak. Zilong harusnya bisa tuh eksekusi guys ya, atau Karina lah minimal guys, harusnya Karina bisa sih ya. Oke, dia dapat tapi dia mati. Ya sudahlah ya. Kita lihat di sini guys ya, analisa yang ada di sini ada 4 hero physical guys, dan mereka bikin sepatu magic defense semua rata-rata ya, 3 orang. Ini kita bikin COD dulu, habis itu nanti kita bakal bikin Genius Wen guys, ngurangin magic defense mereka dulu ya. Ini teman kita nge-turtle, kita harus aktif bantu mereka juga. Aktif lihat map guys ya. Saran-saran dari gua sih ini. Ini ratingnya dia udah ready, udah kita bisa tinggal aja guys. Kita pantau Roger sembunyi di mana di sini. Kita pantau dulu. Oke, ini dia. Kita sedot saja, kita cicil dulu guys. Kita main kalem di sini, cicil-cicil dulu. Execute juga udah ready. Ntar kita bakal loncati lagi guys. Kita manfaatkan skill 1 dulu untuk ke depan guys ya. Kita tahan dulu. Woi, one di sana rusuh seperti everybody. Kita tunggu momen dulu guys ya, karena di sini linknya kayaknya sembunyi di sini guys. Kita lihat minimap dulu ya. Oke, sejauh ini aman sih ya, aman. Ya, sejauh ini aman. Kita bakal setia menunggu di sini dulu guys ya. Kita setia dulu, setia budi ini guys, kita loncat saja. Ya, tidak kena sekali everybody, sayang sekali. Kita ambil gerobak aja lah ya, habis itu mundur guys. Ini sembari menunggu skill kita ready, bisa ambil ini keong dulu ya. Kelomang. Atau juga hyper kita jauh guys, nggak mungkin dia kesini. Kita jungle manja dulu di sini ya. Ambil keong, farming, jadiin item, press minion biar Rogernya terpukul mundur. Kita pura-pura mundur, habis itu kita langsung ke depan. Nah, itu bisa tuh teknik ancaman itu guys ya. Kita sedot manja dulu di sini. Oke, sudah dapat ya. Jadi kayaknya wah, ada link di sini, kita mundur saja everybody. Untung kita ini refleks kita bagus guys, untungnya bagus ini guys ya. Kita pantau lagi guys, linknya sembunyi. Oke, linknya sudah commit ya guys, sudah berpaling deh everybody. Kita ambil dulu lah ini ya. Next item kita bikin Genius Wen langsung guys, biar makin deras nih damage kita ya, karena kita memberikan damage terus menerus ini guys ya. Kita bakal berendam di sini guys, lumayan dapat gold tambahan dari gerobak ya, gerobak yang ngancurin seal tower. Jadi di sini di bawah kayaknya seru banget guys, kita harus ikut ya, kita harus bergabung di sana guys. Kita pantau dulu ya. Kita pantau. Wah, tapi kalau kita tinggal ini Rogernya membahana guys. Kita pantau dulu sejenak ya. Kita balik aja lah.
daripada guys. Kita pantau dulu, kita lihat situasi. Ini Link sama Valir masih fokus di mid ya guys. Oke, ternyata dia turtle ya. Roger sudah terlihat di sini guys ya, kita tusuk saja, kena. Langsung kita sedot saja. Wah, sayang banget sedotan kita nggak kena ya. Kita mundur dulu lah, ini kita clear minion dulu guys. Wah, di bawah sana benar terjadi war dong guys ya. Tapi kita nggak bisa join dulu guys, kita harus tahanin tower dulu ini ya. Jangan lupa kasih tahu lawan kita hilang. Kita langsung aja press. Wah, jadi kali ini gue bakal langsung ke mid guys ya. Gue bakal rotasi juga, mainkan rotasi di sini. Ada Link di sini sepertinya guys ya. Aha, hai. Aduh lah, lapet lambat refleks gue guys. Gue kira dia nggak ada ulti guys. Ya sayang banget sekarang gue yang mati jadinya sepertinya guys ya. Kita pantau dulu Rogernya. Ah sudahlah, tinggal aja guys. Nggak bisa. Jadi di sini terjadi war yang hebat everybody, kita harus join di sini ya. Join. Kita sedot saja execute, jangan lupa. Lumayan dapat 1 biji. Habis itu kita langsung balik lagi guys, balik kampung. Ada Roger di sini. Kita juga ulti kita ready 10 detik lagi, cukup lah ya. Wah. Kita kelihatan guys. Mundur dulu. Jadi di sini udah menit ke-6, kita pantau dulu item yang dibikin musuh. Oke, di sini Link-nya masih fokus damage ya. Dia ngandelin defense dari sepatu doang untuk ngadepin gua sama Karina, guys ya. Di sini kita bakal jepit Roger, guys. Kita tusuk dulu langsung loncati. Sedot berjamaah langsung, guys ya. Udah, sikat sekilas itu, guys. Siksa Roger ini ya. Di sini ada Link, Link-nya linglung, guys ya. Kita pantau, kita tusuk saja. Wah, rame di sini, guys. Rame. Waspadalah. Kita sedot saja. Sedot. Sah, pedas gak tuh, guys? Hilda-nya nggak berasa apa. Ini Link-nya ngapain linglung ini? Aduh. Ya sudahlah, kita kejar ya, kejar. Mati sudah itu. Sekarang kita lanjutkan clear minion di sini, guys. Kita cut minion di belakang tower ya, biar minion kita bisa masuk di sini nih. Kita bisa lebih cepat jadinya nge-push ini, guys. Jadi item ketiga kita bikin defense dulu lah ya, gua keduluan tadi. Item defense physical, guys. Physical ya, dominan ice boleh lah ya. Ada Roger juga by the way yang regennya deras, kita bikin dominan ice aja, guys. Tower, kita fokus tower dulu. Oke. Sudah fokus tower, langsung kita loncati saja di sini. Ayo lo. Kasihan dia, guys. Maunya ngebully gua tapi dibully balik, kasihan. Kita lanjutkan di sini press ya guys ya. Di sini sepertinya ada Link guys ya, ada Link. Wah, congkelan mantap dari Zilong, kita sedot saja. Oke, Link sudah no ulti dia guys. Mantap finishing dari Karina. Kita langsungkan saja di sini clear atas guys ya. Rogernya sudah sampai pindah tower dia guys. Aduh, kasihan banget. Pindah line dia guys ya. Wah, Hilda-nya sudah datang lagi tapi sepertinya kita pura-pura berani aja dulu guys ya. Di sini mana kita terbatas guys, jadi nggak bisa terlalu barbar. Pahami situasi dan keadaan. Ini kita pura-pura mundur dulu. Ah sudahlah, kita beneran mundur aja. Kita tambah darah dulu guys. Tambah mana lebih tepatnya. Ya sudahlah ya, ini mana gua sudah terisi kembali dan kita sudah pulih. Kita bakal attack MM di atas yang offset ini guys ya. Spell MM by the way inspire. Oke, dia nggak ada spell buat kabur guys. Kita bisa ciduk dia sepertinya guys ya. Kita pantau dulu keadaan. Oke, ternyata dia beneran offset guys. Langsung kan saja kita attack guys ya. Zilong bakal culik, langsung congkel. Ya mati dia guys. Sorry lah ya. Sorry. Dia mati gara-gara gua guys. Terlambat. Sorry. Di sini kita pantau ada scallop. Hilda by the way itemnya dia bikin oracle guys awal-awal. Wow. Najis banget dah bikin oracle awal-awal. Wow, gua mau dikejar satu kampung guys. Untungnya kalem menghadapi hal seperti ini ya. Ini mumpung nganggur kita ambil dulu lah. Iya, kita sudah dapat keong di sini everybody. Di mid sana terjadi war yang sangat seru dan sengit sepertinya pemirsa. Kita bakal ciduk, tapi yang kita ciduk itu aduh, Valirnya nggak jadi loncat guys. Ya sudahlah ya, kita ciduk ini Hilda saja. Ayo Zilong. Waduh, Zilongnya nggak berani guys. Sini kau. Aduh, nggak berani Zilongnya guys. Ya sudah lah ya, dominan S kita sudah jadi. Langsung kita bikin item regen saja guys. Kita bikin konsentrat. Ini Hildanya ngapain dia? Kita usir saja. Berhubung di sini ada buff nganggur, kita ambil aja guys. Kita ambil dengan cepat di sini ya. Link tanpa buff dia jadi tai guys ya. Kita tusuk saja di sini.
Langsungkan saja. Dapat sudah kita ini buffnya. Ah, linknya Retrino Mart tuh pemirsa. Aduh, gua dicicil Valir, guys. Berbahaya ini, berbahaya. Valirnya panas banget. Itemnya udah jadi. Pantesan Ice Wind udah jadi, guys ya. Gua jadi enggak bisa lari. Wah, ya udahlah ya. Udah terlanjur masuk ini. Kita sikat-sikat saja, execute langsung. Ya disampah sayang sekali pribadi. Ini kita langsung saja ciduk, mantap. MM musuh sudah tewas terkapar di sana sepertinya. Ayo Link ulti, Linknya ngulti. Ya mantap, Linknya sudah ngulti ya. Kita langsung sedot saja. Wah, double kill dari Cyclops. Kita pantau lagi di sini. Kita maju-maju, jangan mundur. Kalau mundur, Valirnya malah seneng ya. Kita sedot saja jarak jauh di sini. Mantap, sudah mati di perjalanan itu, guys ya. Ini kita langsung saja mumpung wipe out ya. Kita bakal press mid-nya di sini, guys. Ini minionnya sembari kita menunggu minion kita masuk, kita cut minion di sini, guys ya. Potong minion musuh. Kita clear minion. Ini tim kita ngelot di sini ya. Jadi gua jadi pengalih perhatian di sini, guys. Ini Hilda-nya, aduh, sudahlah ya. Jadi kita kasih pur dulu. Kalau udah, baru giliran, guys. Giliran kita, guys. Giliran ya. Ini ngapain ya? Aduh, kita splashkan saja. Silvana Bali nih, guys. Silvana masuk Bali ini, diremehkan begitu saja, guys ya. Apa ini? Di sini ada Kari musuh yang offset, MM musuh sudah offset di sini ya. Nice banget di sini. Kita bakal jepit sesaat lagi, guys. Kita jepit. Gua bakal jaga ke sini dan Zilong bakal dari depan, guys ya. Tapi Rogernya mau bantu nih neknya, guys ya. Kita pantau apakah Rogernya berani membantu, ternyata tidak. Zilongnya ternyata nggak yang ngejepit, guys ya. Gua kira bakal dijepit, guys. Apakah ada orang? Ternyata sudah tidak ada. Dia sudah pulang, guys. Oke lah ya, ini auto item regen kita udah jadi, guys. Gue bakal bikin immortal sekarang, guys. Wah, loncati saja ini MM musuh. Walah, lapet dia ngapain itu, guys. Kita langsung saja clear tower di sini ya. Tower. Aduh, sayang banget di sini nggak bisa di press Hilda gue ya. Kita sedot wailingnya masuk. Gue bikin immortal dulu. Woi, mantap, one open ulti everybody. Di sini terjadi war yang sangat sengit dan mantap. Kita tusuk saja. Ini kalau bisa gue fokus tower dulu ya, biar towernya hancur, baru gue bisa war dengan bebas. Oke, sudah hancur. Menarik. Ini kita lanjutkan di sini, sepertinya seru banget di sini, guys ya. Hildanya udah mondar-mandir, udah males kayaknya ngelawan gue tuh, guys ya. Udah males ya, guys, udah males. Di sini Linknya juga udah pasrah kayaknya, dia mondar-mandir doang di sini. Kita tusuk saja di sini, kita cicil. Cicil-cicil aja nih, guys. Kita bakal press 3 line sekaligus, guys ya, biar musuhnya bingung mau dive atas, tengah atau bawah, guys. Ini kita harus cepat-cepat clear dulu, guys ya. Cepat-cepat clear dulu. Oke, sudah. Jadi ntar kayaknya gua bakal memanfaatkan ulti buat push tower, guys. Karena kalau gua ulti attack speed gua nambah ya. Jadi lebih enak tuh pakai push tower, guys. Kita pantau dulu apakah dijaga. Iya, dijaga ternyata, guys ya. Wow, kita tusuk saja. Ini Linknya kita sedot aja. Wow, tuh deras banget damage gua, guys ya. Ini Hildanya, wah, sudahlah. Ayo lo, dapat ini. Nggak ada teman, guys. Ya, sepi. Padahal dapat tadi loncatannya ya. Kita pantau, ya udahlah, kita curi buffnya dulu lah ya. Daripada nggak diambil, nganggur, kasihan. Atau juga tower, wah, Linknya nekat ke sini dia, guys. Ini gue sedot aja. Aduh, sayangnya Zilongnya nggak mau ngulti. Wah, congkel, mantap, mati sudah. Setor nyawa deh, everybody. Ini Rogernya juga. Kita masuk saja, kita susuk. Mantap sudah, itu tinggal eksekusi saja. Mantap Zilong, triple kill Zilong, maniac Zilong, maniac. Aduh, monster kill doang, guys. Ya sudah lah ya, ini kita mendapatkan kemenangan mutlak ini, guys. Langsung saja kita attack saja di sini. Rogernya cuma colek-colek manja doang, itu nggak bakal berani dia, guys ya. Kita langsung finishing di sini. Jangan lupa kirim stiker, panik gak panik lah, masa enggak ya. Dapat kita kill ya. Oh, ternyata Cyclops yang dapat ya. Sudah lah ya, kita akhiri saja gameplay kali ini, guys. Oke lah, guys, jadi ini gua udah dapet legendary, guys ya. Aduh, ini sayangnya performa gua menurun, guys. Jadi nomor 27 Bali, guys ya. Ah, sayang sekali karena kesibukan ini, guys. Ini musuh rata-rata coklat, guys, dan untungnya gua MVP. Ya, ini dia gameplay Silvana gua kali ini. Tips dan trik sudah terselip di sana, guys ya. So, salam dari gua. Jangan lupa bernapas dan tetaplah barbar menjalani hidup, guys ya. So, thank you, guys.